Ini cara breed untuk pemula, simpel-simpel saja. Yang jelas kita kasih betina dan jantan, pasti insya Allah akan bertelur. Dan saya minta doanya teman-teman, semoga hasilnya memuaskan. Kita tunggu dalam 2 hari ini. Dia teman-teman, telurnya, telur mas koki yang saya breed 2 hari yang lalu. Saya breed pada malam hari dan ini dia telurnya. Ini teman-teman, ini dia yang bening-bening ini telurnya tuh. Pada menempel di tali rapiannya dan sekitar 2 sampai 3 hari baru menetas jadi burayak ikan mas koki. Kita berharap semoga telurnya menetas semua. Dan yang perlu diperhatikan, ini air returnya jangan sampai mati ya teman-teman. Kita harus jaga ini karena dengan air retur ini sangat sangat berguna bagi penetasan telur ikan mas koki.